rekam. Tunggu. Oke, kita landing dulu ya. Landing. Salah tekan ya. Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Edi Expresso. Anda di channel yaitu alat cukur, RC, drone dan lain-lain. Semuanya ada di channel saya. Dan kali ini saya berada di seberang Kota Jambi di pinggiran Sungai Batanghari ya. Sini juga Sungai Batanghari. Hari ini kita akan coba tes terbang Doming Tuo X8. Doming Tuo dengan harga 950 ribu. Jangan kemana-mana, saksikan video saya sampai habis ya, karena banyak hal-hal menarik yang saya buat di hari ini. Oke? Tif ke atas sekali, ke bawah sekali. Oke. Lampu berhenti, kalibrasi ya, kalibrasinya lampu kedip, itu kalibrasi, taruh di tempat datar. Ulangi sekali lagi. Oke, kalibrasinya ini ya. Oke, lampu sudah berhenti, sudah bisa terbang. Kita tes motor ya. Motornya bisa pakai remote. Motor kamera ya. Oke. Take. Start. Matinya ini bisa. Start. Take off bisa ini. Saya juga pakai ini. Ini take off-nya terbalik ya. Ini yang naik, ini yang turun. Ini kita tes ya. Kita tes. Speed 2 nih. Itu lawan angin tuh. Speed 2 nih. Tuh. Nah, ini balik angin. Nah, tuh. Anginnya ke sini ya. Anginnya ke sini deh tuh. Itu saya maju ini. Nah. Oke, kuat ya lawan angin, bisa lah ya. Butuh. Up. Rekam. Tunggu. Oke, kita landing dulu ya. Landing. Salah tekan ya. Tombol flip. Oke, ini landing. Apa sih, Pak? Oke, tadi sudah kita tes terbang. Sekarang ini ya, kameranya. Kita tes FPV-nya. WiFi, HTS, oke, tersambung. YX FPV, oke, start. Oke, tersambung ya. Kita ambil foto dulu, guys. Tes, ambil foto.
lagi. Lagi ya, kita ambil foto ya. Tes kameranya dulu. Oke, tes foto. Oke, sukses. Kita di pinggir sungai, jadi angin agak kencang. Kita berada di pinggir sungai, sana sungai. Jadi angin agak kencang, kita pun nggak berani terbang tinggi. Kita tes foto sungai. Oke, sudah tes, sukses. Sekarang kita tes terbang lagi. Kalau sudah jatuh atau crash atau landing, dibiasakan di ini aja, kalibrasi dulu ya. Kalibrasi lagi. Oke, kita start. Oke, kita terbang, langsung kita rekam ya. Langsung kita rekam. Kalau di sini kelihatan pertama langsung bergelombang tuh. Ya, kita tes dulu kamera naik turun. Bunyi gitu ya, turun, naik. Bisa sampai ke atas ya kamera ya, kelihatan baling-baling tuh. Oke, kita ambil turun nih, kita ambil tengah. Oke, siap. Kita rekam. Ups, salah. Kita rekam ya, kita rekam. Oke, dia sudah merekam. Kita take off. Oke. Lumayan angin udah agak hilang. Lumayan enak mainnya. Oke. Kita trim ya, kita trim ya. Trim. Oh, udah timbang ya. Tengah ya, kalau nggak ada angin. Timbang dari tengah. Nah, itu berhenti dia. Enggak saya main ini. Tuh drone-nya. Oke. Oke, kita cek motornya. Turun. Oke, itu kita. Oke. Foto-foto. Kita ambil lagi dari jauh. Oke. Foto. Itu dia hasil rekamannya. Ini baru speed 1. Speed 1. Speed 1. Apa? Ini ngeri. Speed 1, kita tes speed 2. Speed 2. Speed 2. Speed 2. Oke, speed 3. Speed 3 ya. Oke. Itu dia drone-nya speed 3 tuh ya. Speed 3 agresif deh ya. Kuat lawan angin. Kita tinggiin sedikit. Oke. Oke, lawan angin. Itu bergerak sendiri. Tuh, mundur sendiri, maju, trim. Oke, kita ambil foto di sana, foto. Lagi. Oke, enak ya mainnya ya. Rotolnya pun enak. Tuh. Tapi hati-hatilah kalau angin, ada angin. Karena enggak terlalu kuat lawan angin. Oke. Tuh. Oke, timbang deh ya. Itu kalau nggak ada angin tuh. Ini remote-nya. Itu kalau nggak ada angin. Ya. Timbang. Oke. Kita tes flip ya. Tes flip ya. Tapi tunggu nggak ada angin. Oke, udah dekat, kita tes flip. Flip, oke. Tunggu dulu. Oke, flip. Belum. Belum timbang ya, karena angin kencang.
Oke, lanjut. Kita main ngebut dulu. Tuh. Ada kabel hampir. Angin. Jadi drone ini sangat sensitif ya. Kalau angin langsung terbawa angin ya. Jadi jangan main di tempat yang inilah, yang kencang angin ya. Oke, video masih berjalan. Up. Habis baterai ya. Oke. Habis. Oke, baterai habis. Habis ya, kurang lebih sekitar 8 atau 10 menitan lah kita mainnya. Ya lumayan lah untuk drone ini, karena kalau pada saat masih barunya 15 menit, kalau ini 8 menit sampai 10 menitan lah mungkin dari kita tes ya. Motor berfungsi, ini dia tandanya kalau baterai drop, baterai kedip ya. Ini saya cas tadi sekitar 2 jaman baterainya. Oke, sekian untuk tes terbang kali ini untuk Dongming Tuo X8 ya. Remote-nya keren, drone-nya pun keren, sudah ada motor. Ini harganya mungkin sekitaran 900 ribuan. Oke, sekian tes terbang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.